Kanda, Kanda, bagaimana mungkin anakmu kamu kirim ke negeri Belanda? Oh Adinda, kamu tidak usah berkecil hati. Pikirkanlah, zaman sekarang anak laki-laki harus mempunyai kepintaran yang sepantasnya. Sebaiknya saya kirim dia untuk belajar agar menjadi desainer di negeri Belanda. Cobalah Kanda pikir. Anak kita cuma satu, hijau. Kalau nanti kita kirim dia ke negeri Belanda, siapa yang akan kita lihat? Kamu tidak usah khawatir, Adinda. Lagi pula, Kanda harus memikirkan godaan perempuan bagian anak Jawa yang belajar di Belanda. Kalau dia kawin dengan gadis Belanda, apa kamu boleh? Ah, saya kira tidak. Hijau tidak seperti anak-anak lainnya. Dia kita suruh bersumpah agar tidak kawin dengan gadis Belanda. Tapi, kalau semuanya sudah terlanjur, kita mau apa? Jangan takut, Adinda. Hijau sudah mempunyai tunangan, yaitu Jeng Biru. Hijau, marilah. Kamu hendak disuruh ayahmu pergi ke Belanda untuk menjadi trainer. Apakah kamu mau? Tapi saya susah. Jangan menangis, Bu. Kalau begitu, saya tidak mau pergi ke Belanda saja. Pikirkanlah. Kalau kamu pergi ke Belanda dan nakal seperti anak-anak lainnya, kamu saya tinggal mati. Tidak, Bu. Dan lagi, kamu harus ingat Mbak Ilmu Biru. Harus hati-hati, jangan sampai tergoda oleh perempuan-perempuan Belanda. Baik, Bu. Dengan langkahnya yang ragu, Hijau langsung menuju rumah Biru untuk menjelaskan semuanya, sekaligus menjelaskan kepada kedua orang tua Biru bahwa Hijau harus pergi ke Belanda untuk sekolah menjadi insinyur. Di mana papa mama? Sedang kelawean. Tunggu sebentar, saya mau mandi dulu. Baik. Saya hendak bertanya. Bertanya apa? Lekas. Apa kau tahu? Papa menyuruh saya untuk pergi ke Belanda untuk meneruskan sekolah insinyur di Delft. Kita berpisah kira-kira 7 tahun lamanya. Ibu memberi nasihat kepada saya agar ketika saya belajar untuk tidak nakal. Lalu bagaimana dengan saya, Joe? Yang membahayakan di negeri Belanda adalah masalah perempuan. Tetapi kamu percaya dengan sikap dan kebiasaan saya, kan? Memang, saya sudah percaya kepadamu. Setelah 7 tahun saya pulang, kita hidup bersama. Kau yang sangat ku sayang, karena kau tak pernah manja. Anggun pribadimu. Setelah mereka pulang melancong, Hijau lalu menemui orang tua Biru untuk menjelaskan semuanya. Hijau menceritakan dengan rinci kepada orang tua Biru mengapa ia harus pergi ke Belanda. Pak, saya mau berangkat ke Belanda untuk meneruskan sekolah di Indonesia, di Delft.
saya kira-kira 7 tahun lamanya bersekolah di sana. Ya, hati-hati. Jaga diri baik-baik di sana. Hari itu tiba, hari di mana Hijau terakhir di tanah Jawa. Biru mengantarkan Hijau sampai ke pelabuhan. Wajah keibuan tersuling senyuman, hati ini mengagumimu. Ku menghayal bila saat nanti hidup bersamamu. Seminggu setelah kepergian Hijau, Biru sakit. Setiap hari yang teringat di pikirannya adalah tentang Hijau. Setelah 3 hari Biru sakit, Raden Nganten mengajak Biru untuk pergi ke pemandian. Ternyata di sana juga ada saudara dari jarak, yaitu Wungu dan keluarga. Tempat ini sangat terkenal, banyak orang berdatangan hanya untuk menenangkan hati dan pikiran mereka. Sakit apa, Tuan Putri? Saya tidak sakit, Raden Ayu. Hanya saja hati saya merasa sedih karena anak laki saya akan pergi ke Belanda untuk meneruskan sekolahnya. Sekolah apa dia? Sekolah jadi insinyur. Siapakah nama anak Tuan Putri? Hijau. Saya kenal Hijau. Hijau? Hijau yang lulus dari HBS itu? Iya. Saya kenal anak Tuan sebab ia teman sekolah anak saya. Dan juga pernah datang ke tempat saya di jarak. Anak saya juga kenal dengan Tuan. Apakah ini saudara perempuannya Hijau? Bukan, Raden Ayu. Ini Biru, anak saudara perempuan saya. Wajahnya mirip. Pantas kalau jadi saudaranya Hijau. Marilah kita nanti melihat panorama. Mari, saya juga ingin melihat keindahan-keindahan yang ada di bukit itu. Biru dan Wungu pergi untuk melihat tebing. Saat itu sedang turun hujan, mereka saling bertukar cerita tentang Hijau. Dulu berapa hari Hijau ada di jarak? Barangkali ada 1 minggu. Ayah, ibu, dan saudara laki saya cinta sekali sama Tuan Hijau. Karena dia baik dan halus budi bahasanya. Jika dia tadi tanya, dia tadi kata. Memang saya tidak suka jika plesir sama dia. Dia tidak mau bicara. Tetapi saat dia bicara, semua kata-katanya mengandung nasihat. Tapi sayang, sekarang dia pergi ke negeri Belanda. Lain hari, kalau saya sudah pulang ke jarak, saya hendak buat surat untuk Hijau, menanyakan kabar di Belanda. Saya juga. Setelah itu mereka kembali pulang. Setelah perjalanannya 1 minggu lebih, Hijau baru saja sampai di Belanda dan langsung dijemput oleh Lirar. Fit, anak yang saya bawa ini adalah orang Jawa. Ia hendak sekolah di Del. Kalau tidak keberatan, ia saya suruh untuk menumpang di sini. Kalau tinggal di Del, tidak ada orang yang bisa saya percaya untuk menjaga anak ini. Baiklah, biarlah dia tinggal di sini. Jo, jagalah diri baik-baik. Ajo, janganlah kamu benci. Thank you.
ini kamar yang paling bagus. Tuan bisa melihat pemandangan dari arah jendela. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan ya. Hijo adalah anak yang sangat hobi membaca. Baru sampai saja, ia langsung membaca buku. Tutuplah dulu bukunya, saya hendak bicara. Mau bicara apa? Tutuplah dulu bukunya. Ya. Apa Tuhan suka melihat opera? Kalau suka, mari kita melihatnya. Baik. Tetapi, apakah kita pergi hanya berdua saja? Nih, saya lebih suka pergi berdua bersama Tuhan. Sudahlah, bilang sama papamu dulu, dia mengizinkan atau tidak. Baik. Cepatlah berpakaian, papa sudah mengizinkan. Hijo lalu menyiapkan jas untuk pergi bersama PC. Awalnya Hijo mengira ia benar memang akan diajak nonton opera. Tetapi malah diajak ke bar. Terlihat BC juga sudah bersiap untuk pergi bersama Hijo. Dia juga sangat antusias. Entah apa yang ada di pikiran BC, mengapa ia harus berbohong kepada Hijo. BC sudah siap dengan rok tutunya. Ia langsung menghampiri Hijo. Sore itu mereka langsung berangkat. Dengan sepedanya, BC sangat menikmati perjalanan bersama Hijo. Entah apa yang ada di pikiran Hijo, ia mau saja diajak BC untuk pergi ke tempat itu. Hijo, seorang pemuda yang sangat jarang keluar rumah, kini ada di bar. Meskipun awalnya Hijo menolak untuk pergi ke bar, tetapi setelah itu Hijo sangat menikmatinya dan dia pun sangat mabuk. Seorang pemuda yang dikenal baik malah melakukan hal yang terlarang bersama BC. Waktu berlalu begitu saja, Hijo langsung berangkat menuju ke sekolah. Karena hari ini hari pertama Hijo sekolah,
ia sudah kesiangan. Untung saja Mary adalah dosen di sekolahnya Hijau. Terlihat muka Hijau merasa bersalah. Ia terpikir datang ke Belanda itu untuk belajar, bukan untuk hal lain. Tetapi ia malah melanggar janji-janji itu. Sementara Raden Nganten sakit, memikirkan keadaan Hijau di Belanda. Kamu sakit? Nih minum. Hijau bakal baik-baik saja di sana. Biru dan Raden Ayu main ke kota jarak. Silakan duduk. Jam berapa dari sana? Sesudah asar. Menginaplah di sini untuk beberapa hari. Baik. Tuan Putri, mau ke aplikasi dengan mobil ini? Baik. Bolehkah saya duduk di sini? Ya, boleh. Wardojo telah merencanakan pelesir bersama Biru dari sebelum Biru datang ke jarak. Tempatnya asri. Iya, benar sekali. Mereka sangat menikmati perjalanan sore itu. Kau yang sangat ku sayang, karena kau tak pernah manja anggun pribadimu.
Ini adalah tempat ketika saya sedih. Tempat ini tenang dan indah. Siapa saja yang sudah pernah diajak? Hanya kamu. Ungu? Belum pernah. Bangun, bangun. Ada apa? Marilah kita menulis surat untuk Wardojo. Barangkali Masu juga hendak berkirim surat untuk Hijo. Marilah kita menemui Mas Wardojo. Selamat pagi. Mas Jo, apa tidak ikut kirim surat untuk Hijo? Kita sudah sama-sama bikin surat. Baik, nanti saya juga hendak kirim surat. Apakah suratnya sudah selesai? Sudah. Kasihkan saya saja, supaya saya bisa memasukkan ke dalam satu amplop. Tuan Putri, mari duduk. Duduklah dulu, temani aku menulis surat. Semua surat sudah ditulis dan siap dikirimkan menuju Belanda. Kanda, seandainya Raden Ajeng Mumu kita kawinkan dengan Hijo, apakah Kanda sepakat? Sebab dahulu Hijo sering berkata kepada saya tentang kebaikan-kebaikan Mumu, dan rupanya dia juga menaruh hati kepada Raden Ajeng. Tetapi waktu itu saya sama sekali tidak memikirkan perkataan Hijo, dan yang ada di pikiran saya hanya bagaimana Biru bisa saya kawinkan dengan Hijo. Tetapi setelah sekarang saya mengetahuinya semua, bagaimana keadaan Raden Mumu dan Raden Mas Wardojo serta kedua orang tuanya, saya jadi sangat saling mencintai. Apakah Kanda sepakat Raden Ajeng Mumu kita kawinkan dengan Hijo dan Biru dengan Wardojo? Saya tahu betul Raden Mas Wardojo menaruh hati kepada Biru. Adapun Mumu dengan Hijo, saya berani tanggung deh kalau misalnya mereka pasti saling mencintai. Adinda, saya setuju sekali dengan niat bagusmu itu. Tetapi, apakah menurutmu niat sebaik itu bisa terkabul? Kanda tidak usah pusing memikirkan itu. Asalkan Kanda sudah sepakat, saya akan berani buat berusaha sendiri. Apakah kamu mau pergi ke jarak? Ya. Erganten berpikir bahwa Biru sudah menjadi bagian keluarga. Dan Wungu adalah orang yang pantas untuk menjadi istri Hijo. Pada saat itu, anak selalu menjadi prioritas utama orang tua dalam hal pendidikan, jodoh, cita-cita, dan lain sebagainya. Raden Ayu, bagaimana kalau Ungu kita kawinkan dengan Hijo dan Biru dengan Wardojo? Saya tahu mereka sudah saling mengenal dan mereka juga sering bersama sejak kecil. Yang lebih baik kita kawinkan pertama, lebih baik Ungu dengan Hijo, karena mereka sudah saling mengenal. Sedangkan Biru dengan Wardojo, biarkan mereka pendekatan dulu. Baik, saya setuju. Bagaimana dengan Raden Ayu? Apakah setuju? Saya juga setuju. Apa yang kita persiapkan dahulu? Kita ngomong terlebih dahulu dengan tiga anak muda itu. Ungu, cepat kesini! Iya, ada apa? Tolong panggilkan Mas Wardojo dan Biru, suruh mereka kesini. Baiklah. Mereka semua menceritakan apa maksud dan tujuan kepada tiga anak muda itu. Kalau kalian
mau menurut maksud yang kita jelaskan. Tentu kita akan sangat senang sekali. Setelah semuanya dijelaskan, tiga anak muda itu hanya bisa diam. Terlihat Bece dan Hijo sedang bercakap hangat di ruang tamu. Mereka sudah lupa akan kejadian itu. Permisi. Biar saya saja. Ini ada surat. Dari ini. Oke, baik, terima kasih. Ini ada surat. Saya baca surat bentar. Iya. Dalam hati Hijo, sangat senang mempunyai kesempatan untuk menikah dengan Ungu. Tetapi, bagaimana dengan Bece? Bagaimana ia berbicara bahwa ia harus dikawinkan dengan Ungu? Saya disuruh ayah pulang ke Tanah Jawa untuk dikawinkan dengan Ungu. Seorang gadis bangsawan yang telah kukenang-kenangkan. Sudah tentu saya senang. Ungu akan menjadi istriku, begitu juga Biru, tunanganku sejak kecil. Namun, sesungguhnya saya tidak mencintainya. Ia akan dikawinkan dengan Wardojo, teman sekolah saya dan saudara laki-laki dari bakal istriku. Tetapi kasihan Nona, bagaimana jika aku tinggal? Oh, susah. Kecewa, kecewa yang dirasakan oleh Bece. Esok harinya, Hijo sudah bersiap untuk pulang ke Tanah Jawa. Hijo berpamitan kepada Tuan Piet sambil menunggu Liran menjemputnya. Saya mau pulang ke Tanah Jawa. Terima kasih Tuan telah menerima saya selama ini. Mohon maaf apabila saya merepotkan Tuan dan keluarga. Tidak, saya tidak merasa direpotkan. Mari, Jo, saya antar kamu ke stasiun. Dan terima kasih sudah mau menerima Hijo di sini. Hijo anak baik, dia tidak pernah merepotkan kami di sini. Siap, Hijo. Hati-hati di jalan, tetap jaga komunikasi dengan kami. Sudahlah, jangan berkecil hati. Tidak. Setelah kepergian Hijo, pagi hari di Netherlands. Rumah Tuan Piet sangat sepi, tanpa adanya Hijo. Biasanya, sepagi ini, Hijo sudah membaca buku sambil minum kopi. Bece terpuruk setelah kepergian Hijo. Saya Raden Ajeng, tidak biasanya belanja sepagi ini. Iya, sedang ada tamu di rumah. Mas, silakan, mau belanja apa? Sudah ini saja. Berapa semuanya? Sebentar, saya hitung dulu. Thank you.
sini semuanya 1.500 rupiah. Terima kasih. Mas, cepat bangun. Ada apa malam-malam begini? Jangan banyak tanya, cepat bersiap. Ayo, cepat bersiap. Biru, ayo. Selamat ulang tahun, Mas. Semoga semuanya berjalan lancar. Anakku, semua harapanmu semoga terkabul. Raden, Mas, nambah umur, nambah rezeki sehat selalu ya, Mas. Mas, doa terbaik selalu saya panjatkan. Potongan pertama saya akan berikan ke ibu saya. Yang kedua. Terima kasih buat semuanya. Doa terbaik selalu kembali. Malam sudah larut. Mereka semua kembali tidur. Wungu dan Hijau sedang menyiapkan pernikahannya, sedangkan Wardojo dan Biru, mereka masih dalam pendekatan.